nenek. Udah gede. Abang El kapan punya adek? Ya, abis kita nonton bola ini ya. Ya maksudnya nanti. Itu mah bikinnya. Punya adeknya. Punya adik nanti dulu ya. Abang El lagi menikmati posisinya sebagai tahta tertinggi dalam keluarga ya. Enggak, aku cuma beli tahu. Ceng, jangan ke muka kakak gitu deh, Ceng. Deket, mana deket banget lagi. Enggak. Live Lesti semalam dengan Rizky Billar tentunya membuat kita semua bahagia. Pertama, terlihat Rizky Billar begitu ganteng mempesona menjelang tidur malam. Dia nampaknya lagi nonton bola dan digangguin sama istrinya Lesti. Wah, gimana Lesti? Udah siap mau bikin adik untuk Abang El, guys? Enggak, di sini enggak deket banget. Kak, ini Enggali cakep banget beneran. Masa dia mau bikin kakak jelek sih? Enggak usah ya, nih. Rosa, asim pose me mata. Au se te pego, au. Nosa sih, bukan Rosa. Kamu aja yang kepedean dibilang mirip sama kamu. Orang dia mirip emaknya. Udah deh. Kamu kan lagi hamilnya benci aku kan? Kebalik dong. Oh, kebalik. Kamu yang benci aku. Kamu membenci aku tanpa alasan saat itu. Pokoknya kamu kesel aja bawaannya kan? Ya karena aku benar-benar cinta. Iya. Heading tadi oleh Joe Cancelo. Rodri sekarang, yap. Liverpool sedang berusaha membaca permainan dari lagi. Kalestinya atuh, telur apa yang bau? Telur apa yang bau? Telur apa yang bau? Telur apa yang bau? Bukan biji. Telur. Ya itulah kemesraan yang terjadi semalam antara Lesti dan Billar yang udah diisyaratkan oleh Lesti sebelumnya ketika ia bilang nak gede suka nenin, guys. Kamu kan lagi hamilnya benci aku kan? Baik. Aku kebalik. Kamu yang benci aku. Kamu mau benci aku tanpa alasan tadi itu. Bukannya kamu kesel aja bawaannya kan? Ya karena aku benar-benar cinta. Iya. Poin masuk. Thank you.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.